aku ada banyak experience game-game seram yang aku main masa aku kecil-kecil dulu. Tapi aku tak adalah suka sangat game seram sebenarnya masa aku kecil dulu. Cuma aku adalah beberapa pengalaman yang aku main dan aku boleh ceritalah. Adalah beberapa cerita aku terkejut, mengejut dan dikejutkan yang aku akan share dalam cerita kali ni. Kalau korang dah follow channel aku ni lama lah, korang tahu aku pernah buat satu video yang aku share pasal aku main game seram kat rumah kawan aku tu dan dia terkejut paling beria sampai aku join terkejut berjemaah dengan dia sekali tu. Tu salah satulah experience yang aku main game seram dengan kawan aku. Tapi kali ni, it will be another story. Cerita lain. Cerita aku main game seram dengan kawan jugalah. Okay, masa aku tingkatan 1, bila time cuti sekolah je, aku akan selalu stay up dekat satu rumah kawan aku ni. Time tu aku dengan kawan aku ni, kita orang akan spend time lah buat benda apa time malam tu. Kadang-kadang kita tengok movie, kadang-kadang kita main game. Pernah sekali gak kita orang boring sangat, kita orang bercosplay. By the way, aku dengan kawan aku ni bukan cosplayer je. Masa tu kita orang cuma macam tepu sangat tak tahu nak buat apa, kita orang pun buat je lah apa benda yang kita nak buat. Dan satu time ni kita orang main game seram, iaitu game Resident Evil. Aku masa tu macam ada bar keberanian aku lah untuk berapa lama aku boleh tahan dalam game seram ni. Cak. Weh, kau sambunglah pula. Keberanian aku dah habis. Takut weh. Sebenarnya bila dah besar ni aku main balik kot game tu dan tak adalah takut sangat. Nak takut apa? Aku ada pistol kot, tembak je lah kan. Mana zombie-zombie semua? Ha, datang, datang, datang. Hanah kau. Hanah kau juga nyawa tu. Anak kau yang breakdance tu? Je? Itu lagi game yang aku main masa aku kecil dan aku cuak sampai peluh-peluh tangan adalah game Siren. Game ni dibagi aku takut sangat masa tu sebab watak dia tu tak ada weapon. Jadi korang bayangkan masa tu aku main, kalau aku tu jumpa hantu ke raksasa ke dalam game tu, aku nak buat apa? Nyaman mati. Apa-apa pun, game ni aku start main masa tu aku baru dapat PS2. Untuk senang balik aku ingat secara jelas game ni, aku main balik lah baru-baru ni. Sebab memori kanak-kanak aku just ingat benda-benda seram je, detail game semua aku lupa. Dalam game ni, aku start sebagai satu karakter budak lelaki ni dan aku sedar-sedar aku dekat tu tempat yang entah kat mana entah tapi aku bersendirian. Dan aku ternampak macam ada satu kumpulan misteri kat dalam hutan tu. Dan tiba-tiba je ada polis datang dan kejar aku. Polis ni dia macam zombie sikit sebab dia punya pergerakan badan dia macam lenglang-lenglong gitu je kejar aku. Tapi dia ada pistol. Aku pun masa tu larilah dan masuk satu ofis ni. Dan masa dalam ofis tu aku terjumpa satu kunci. Dekat dalam ofis tak ada laluan lain tau. Laluan lain yang membolehkan aku lari daripada polis tu. Jadi aku kena lalu balik pintu aku masuk tadi. Di mana dekat depan pintu tu ada polis zombie tu tengah jaga. Seram weh masa tu. Lepas aku dapat keluar daripada pintu tu, aku ingat lagi lah aku menggelabah tak tahu nak buat apa. Dan polis zombie tu dah tembak-tembak aku dengan pistol dia. Dan masa tu aku ternampak lah satu truck kecil ni dekat tepi map tu. Dan kunci yang aku ada tadi ni adalah untuk buka truck tu. Aku pun gunakanlah kunci ni untuk buka pintu kereta ni. Dan game tu tiba-tiba keluar notification. Nak buka pintu? Yes, of course. Polis zombie dekat belakang aku je ni. Lepas aku dah buka pintu tu, game tu keluar notification lagi. Nak masuk dalam truck? Mestilah nak masuk dalam truck, takkan nak ada terbumbung truck pula kan? Lepas aku masuklah kereta tu pula, polis tu tembak cuma kereta aku dan aku lepas tu menggelabah tak keruan dah. Lepas tu game tu ada notification lagi cakap, nak masukkan kunci? Ya, ya, mestilah nak masukkan kunci. Lepas tu game tu keluar lagi info dan cakap, kunci dah masuk dan boleh start engine. Dan lepas tu game tu tanya lagi pula, nak start engine? Mestilah nak start engine! Ah! Lepas tu aku pun bawa lah kereta tu dan langgar polis tu. Sayonara polis! Dan ini adalah benda yang akan jadi kalau aku berjaya. Dan seperti biasalah, aku tak berjaya pun. Sebab mungkin masa aku kecil dulu aku duk sibuk panik sangat dan tak keruan. Sampai bila game ni keluar apa-apa instruction pun aku tak boleh nak fokus. Kena masuk kunci, macam ni. Buat apa tu? Perlu bantuan ke? Dan terus melekat dalam otak aku time tu yang game ni adalah game paling seram aku main masa kecil. Tapi sekarang ni aku tengok, dah banyak dah game-game seram yang keluar sampai melimpah-limpah ke ladang gandum banyaknya. Tapi biasalah, benda kita takut time kecil-kecil kadang-kadang tak ada pun kita bawa sampai besar. Dah besar ni, aku main lagi game-game seram kadang-kadang tapi tak adalah aku menggeletar tangan kalau aku takut sangat. Menggeletar sikit je lah dalam jantung. Dan kalau game tu tak ada weapon pun, aku anggap tu sebagai challenge. Bring it on! Aku tak ada dah takut terkejut-terkejut over ni. Tapi pernah agaklah 2-3 kali aku ada satu time ni aku terkejut sangat sebab aku memang tengah fokus habis kat skrin tu. Lepas tu monster tu jump scare depan-depan kamera aku. Mana aku tak terkejut weh. Aku menjerit sampai jiran rasanya boleh dengar. Peekaboo!